Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar? Salam jumpa bersama saya Gracia Lagi Salva dalam dialog para-para kita di iNews TV Jayapura. Selama 60 menit ke depan kita akan ketemu dan berbincang-bincang dengan narasumber yang berkompeten dan tentunya dengan topik-topik yang menarik. Dan topik kita pada siang hari ini adalah Korowai Tidak Sendiri. Dan sudah ada bersama-sama dengan saya, ada ketiga narasumber yang sudah siap. Yang pertama ada Dr. Aaron Rumainum, beliau adalah Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Yang kedua ada Ibu Dian Wasaraka, beliau adalah akademisi dan juga dosen dan antropolog. Dan yang ketiga adalah Gamel, beliau adalah koordinator relawan Korowai Tidak Sendiri. Selamat siang Bapak Ibu, gimana kabarnya siang hari ini? Selamat siang. Oke, kita langsung aja, topik kita pada siang hari ini adalah Korowai Tidak Sendiri. Yang pertama mungkin saya mau tanya ke Dr. Aaron dulu dari Dinas Kesehatan. Ini terkait dengan masyarakat Korowai ini sedang marak sekali diperbincangkan banyak orang ya, baik itu di media sosial ataupun di media-media massa lainnya. Menurut dari kacamata Dinas Kesehatan yang sudah terjun langsung di masyarakat Korowai itu, bagaimana keadaan masyarakat Korowai? Baik, Ibu Gracia. Sebelumnya ketika tanggal 1 April atau Maret itu memang ada demo dari tim peduli kesehatan dan pendidikan dan Kopkedat, dan itu yang membuat tanggal 21 April sampai tanggal 1 Mei kami ke Korowai. Kalau cerita Korowai ternyata ada banyak ya. Ada 5 kabupaten yang mempunyai wilayah suku Korowai. Ada Asmat, ada Bovendigul, Pegunungan Bintang, Yaukimo, dan Bovendigul. Kalau cerita pelayanan kesehatan, masing-masing kabupaten mempunyai puskesmas yang melayani masyarakat suku Korowai. Kabupaten Mapi mempunyai puskesmas Kumaban dan puskesmas Amasu. Pelayanan kesehatan di sana relatif cukup baik. Kemudian kalau di Bovendigul ada puskesmas Yani Rumah dan puskesmas Kiriwage. Kalau di Kabupaten Asmat ada puskesmas Koloh Berasa atau puskesmas Binam Sain. Dan di Yaukimo ada puskesmas Redala. Puskesmas Bovendigul, dalam hal ini puskesmas Yani Rumah, juga berjalan. Berjalan artinya meskipun tidak ada petugas di kampung-kampung tersebut, tetapi mereka selalu datang setiap bulan kunjungan. Agak kurang itu di Yaukimo, di puskesmas Redala, karena memang tenaga tidak ada, dan tahun ini Dinas Kesehatan menugaskan Satgas kaki telannya ke sana, cuman mereka belum sampai ke wilayah Korowai dari puskesmas Redala. Kalau di Asmat, mereka juga agak kesulitan untuk selalu mengunjungi wilayah-wilayah Korowai di puskesmas Koloh Berasa, karena mereka punya wilayah pelayanan sampai di Lokpon, di dekat pelabuhan Yaukimo. Jadi agak kesulitan untuk mereka ke sana, karena puskesmas Koloh Berasa tenaga cukup tidak banyak dengan honorer, dan mereka juga melakukan rawat inap. Oke, jadi untuk puskesmas sendiri di Korowai sana itu cukup banyak ya, artinya di beberapa kabupaten punya puskesmas yang untuk melayani masyarakat Korowai. Tapi kenapa info yang beredar itu banyak sekali masyarakat Korowai yang keadaan kesehatan itu masih jauh dari harapan, Pak Dokter? Iya, memang masyarakat Korowai yang kami lihat sendiri di wilayah Asmat dan Yaukimo memang jauh dari harapan, karena memang petugas kesehatan jarang tiba di sana ya. Seperti Anak Putih Hatil kan di kampung Afi Mabul itu di wilayah Asmat, harus lewati panjang. Kalau dari puskesmas Koloh Berasa harus lewati Baigun dulu, Baigun masuk jalan kaki 3 jam. Apalagi di Buruk Makot itu kan ada pustu, tidak ada petugas kesehatan di sana. Yang biasanya melayani ini ya dari gereja GJRP Pak Pendeta Simpson Awam ya, sama dari Pendeta Trevor Johnson, dari Gidi, dan juga dari Kopkedat, Yan Aku Biarek, beberapa kali ke sana, begitu. Okay. Untuk Ibu Dian ini, melihat masyarakat Korowai dari kacamata antropolog, ini bagaimana, Bu Dian? Baik, kalau kita bicara tentang Korowai itu mengingatkan saya waktu penelitian panjang di sana 2003 ya, saya tinggal dengan masyarakat. Benar bahwa kendala di Korowai selain memang daerahnya sangat remote, tapi juga kalau saya sebagai antropolog saya berbicara bahwa masyarakat punya pola pemukiman yang unik.
kampung-kampung yang tadi Bapak sebut seperti Yani Rumah, Sinindru, kemudian ada Yafufla, Manggimahe, itu adalah kampung yang dibentuk oleh pemerintah. Sementara masyarakat memiliki dua pola bermukim, pola tinggal. Pertama, mereka tinggal di dusun. Yang kedua, mereka tinggal di kampung. Dusun, pengertian dusun ini adalah tempat di mana wilayah ulayat mereka. Wilayah adat, ulayat seperti mungkin milik marga Molonggatung, marga Hatil, marga Givanov, seperti itu. Sementara Yani Rumah, Danuage, Cinimbru, itu adalah kampung yang dibentuk pemerintah di sepanjang sungai. Dekat dengan sungai ini juga sebenarnya bagus untuk apa namanya pelayanan sebenarnya ya. Nah, ketika masyarakat ini sakit, kadang-kadang mereka itu sakitnya di dusun, Mbak. Contoh ya, saya kasih contoh. Saya waktu ke Korowai itu saya harus charter pesawat dari sini ke Senggo dulu. Kemudian saya naik motor longboat itu 2 hari. Jadi saya lewatin suku Citakmita, kemudian dari Basma naik sampai ke Yani Rumah. Itu 2 hari loh. Terus kemudian saya jalan kaki selama 7 hari. Untuk sampai ke marga di mana saya akan melakukan penelitian, Molonggatung. Dengan medan yang luar biasa gitu. Kadang-kadang saya harus terendam rawas apa air sampai di leher. Kemudian kadang-kadang saya harus terperangkap di lumpur, seperti itu. Nah, pada situasi orang sakit, kalau dia kebetulan ada di kampung, pelayanan akan mudah. Tapi ketika dia ada di dusun, ini yang dipertanyakan, ini yang susah sekali. Karena kemudian saya juga waktu pas sampai di sana, orang masyarakat yang 50% waktunya mereka katakanlah mereka lebih senang tinggal di dusun, itu dalam situasi bagaimana mau bawa orang sakit keluar dari dusun. Sementara medan untuk mereka lalui untuk sampai ke kampung-kampung yang ada tadi seperti Pak Dokter bilang itu ada puskesmas di situ, itu sudah setengah mati sekali. Nah, upaya pemerintah dari awal 80-an lah kalau tidak salah itu Yani Rumah di pertama kali dibuka itu kampung Yani Rumah. Untuk memukimkan kembali orang Korowai itu juga tidak sepenuhnya berhasil. Karena apa? Ingat bahwa kebudayaan orang Papua adalah paling pantang mencuri. Di Korowai, ketika kamu mengambil sagu bukan di wilayah adatmu, maka itu dikatakan mencuri. Dan itu bisa bikin masalah besar, dan itu bisa bikin perkelahian, dan itu bisa dapat denda. Jadi masyarakat pikir, oh, daripada saya dapat masalah di kampung, saya susah cari makan, lebih baik saya tinggal di dusun. Nah ini jadi memang kendala dari kesehatan juga saya lihat seperti itu. Nah, yang lain mungkin nanti kita bisa cerita persepsi terhadap sakit. Saya harus akui waktu tahun 2003 pas kesana itu memang ada wabah mutaber ya. Tapi saya lihat beberapa orang yang datang itu justru pasien tidak diberi minum. Karena mungkin mereka pikir kalau ditambah kasih minum, tambah makan, nanti justru tambah buang-buang air. Persepsi mereka seperti itu. Padahal mungkin itu perlakuan yang salah, dokter ya. Bayangkan bisa dehidrasi terus kemudian meninggal. Nah, pola pemukiman yang juga kembali saya lihat di Korowai itu, yang rumah-rumah yang dibangun itu tidak sesuai dengan budaya orang Korowai. Mungkin ini nanti bisa menjadi masukan kalau ke depan pemerintah mau bikin rumah untuk orang Korowai ya. Orang Korowai itu membagi 2 ruangan untuk laki-laki dan perempuan itu pada sisi barat dan timur. Bukan depan belakang, jadi mama punya dapur di belakang, kemudian bapak punya di depan, tidak. Nah ini kadang-kadang juga membuat situasi tidak nyaman bahwa, oh ya saya biasanya justru tinggal bukan tidur seperti ini, tapi terus kemudian di kampung saya harus tidur seperti ini. Dan ada banyak hal sebenarnya secara antropologis memang. Tapi kalau dikatakan bahwa masyarakat Korowai tidak mengenal pola hidup sehat, sebenarnya mereka tahu pola hidup sehat. Hanya mungkin dengan cara yang sedikit berbeda. Oke, kita ke Pak Gamel ini. Beliau adalah koordinator relawan Korowai Tidak Sendiri. Mungkin saya tanya dari sisi relawan ya, maksudnya ini relawan ini kapan sih kebentuknya? Ini kan sangat-sangat kita baru dengar ya, dengar begitu Korowai, nama Korowai itu mencuat, ini baru
kedengaran nih namanya. Sebenarnya relawan ini maksudnya kapan terbentuknya? Dan apa yang mendorong relawan Korowa ini bisa lahir? Iya, selamat siang. Saya ingin menyapa dulu buat teman-teman saudara-saudara di Korowa, Manop. Ya. Jadi isu Korowa akhirnya melahirkan relawan Korowa tak sendiri. Dia tidak lama ya. Jadi setelah tanggal 3 Oktober pasien Putih Hatil tiba di Sentani lalu dibawa ke Rumah Sakit Dian Harapan. Di situ saya sempat menyaksikan langsung dengan kondisi apa adanya adik itu, usianya 3 tahun, dibawa sama ayah dan ibunya. Lalu setelah tanggal 3 itu sekitar seminggu kami coba merangkul beberapa pemuda yang memang memiliki kepedulian ya, memiliki jiwa kritis untuk melahirkan satu kelompok yang memang intens fokus berbicara untuk isu kesehatan di Korowa. Jadi kelompok atau relawan Korowa tak sendiri lahir baru sekitar 3 minggu ya. Sangat cepat sekali ya. Baru kemarin ya, tapi kami ada pesan kuat yang ingin kami sampaikan dari lahirnya relawan ini. Jadi paling tidak inilah bentuk kepedulian dari masyarakat, bentuk keprihatinan, toleransi, dan kami ingin menunjukkan bahwa memang mereka tuh nggak sendiri gitu. Kami yang ada di kota dengan kondisi yang lebih cukup masih peduli untuk mereka gitu. Jadi kenapa relawan ini lahir? Ya itu karena kami ingin menemukan kepedulian. Saya pikir masyarakat butuh ya. Ketika suasana politik sudah seperti yang lain-lain, akhirnya masyarakat mulai apatis, sudah nggak mau ini, nggak mau ini, nggak mau ini. Kita coba menyentuh dengan sesuatu yang sebenarnya lebih mudah gitu. Memanggil, peduli, silakan gabung. Mau bantu, silakan gabung. Bicara politik sebentar. Jadi relawan Korowa sendiri juga hadir berbicara untuk isu kesehatan Korowa, tapi tanpa tendensi apa-apa. Kami hanya murni untuk berbicara soal kesehatan, saya kira itu. Sangat menarik sekali ya, ini baru lahir, tapi relawannya saya lihat sudah cukup banyak, dan bantuan yang diterima ini yang sudah dihimpunnya cukup banyak sekali ya. Dari teman-teman dari Korowa tak sendiri, relawan Korowa tidak sendiri. Dan pemirsa, perbincangan kita akan lebih memanas lagi, tapi jangan kemana-mana, kita akan kembali seperti yang ini.